Kayaknya mau pada pulang. Perempatan Cikembula. Sudah lama. Di sini banyak yang jualan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali dengan channel Rina Prianti. Ngabuburit sore ini. Saya sekarang berada di jalan menuju ke jalan lintas pesisir. Tadi saya opening di perempatan Cikembulan ya. Nanti kita di depan itu menuju ke arah bundaran Cikembulan atau Cikembulan Pas. Kita ngabuburit. Bagaimana ngabuburit sore ini di jalan lintas pesisir, atau ini biasanya di sini itu disebutnya ini jalan pamugaran. Jadi laut yang ada di sepanjang Cikembulan sampai ke arah Taman Sunset itu biasa disebut pamugaran. Sampai ke arah sebelah barat juga, sampai ke arah jembatan yang pertama ya. Tuh, ada ramai-ramai di sini. Bulan pas, ada musik. Kita jalan-jalannya ke sini ya, menuju ke arah pantai Pangandaran. Oh, anginnya kencang. Anginnya kencang sekali. Sore ini. Nggak kelebuk. Ini sudah jam 5 sore lebih ya. Mungkin jam 5 seperempat ini. Lama ya tuh. Angannya besar sekali. Banyak kendaraan nih di sebelah kanan. Kayaknya yang buka bersama sudah mulai ya. Ini di area Kampung Turis Resto. Oh.
ini juga ini sebelah kanan. Padahal ini cuma motoran ya ke sana kemari, tapi seneng aja. Dadah juga Adrian. Banyak yang ngabuburit ya, naik sepeda juga itu anak. Nanti kalau capek gimana? Sebelah kanan juga tuh banyak yang ke situ tuh, tapi harus jalan kaki ya kalau mau lihat ke arah pantai. Tapi ini sudah sore. Kita jalan-jalan aja. Ada yang lari juga. Ini di alun-alun Pak Amprokan ya, sebelah kiri. Kita ke arah sana ya. Alun-alun Pak Amprokan ramai. Yang jalan-jalan. Seperti inilah situasi di jalan lintas pesisir atau ini di jalan Pamugaran menuju ke arah pantai Pangandaran. Kita lihat ke arah pantainya sebelah sini ya. Sebelah sini nih. Sen kanan. Kita lihat ke kanan sini pantainya. Tuh, banyak juga di sini. Ini sebelah kanan ini Bandara Susi Air. Tapi harus jalan kaki ke sana kalau mau lihat lapangannya. Sunsetnya terhalang.
kencang sekali. Ke arah sebelah kiri itu pantai Pangandaran. Ini sebelah sini ini area sekitar Taman Sunset. Ini kalau cerah sekali ini. Bagus sekali di sini. Lancar. Yang ngabuburit di sini juga tuh duduk-duduk. Masih di sini tuh dengan sepedanya. Kita balik lagi ke jalan ya. Kita ke jalan sini lagi ya. Soalnya kalau ke jalan sana, ke jalan utama itu harus lewat sini nih. Kita jalan ke sini saja lagi ya. Pulang perginya ke jalan sini. Tuh ke sana bisa tuh ke jalan utama. Tapi kita ke sini lagi ya. Kita ke sini lagi jalannya, jalan pulangnya. Sekarang sudah pada menuju pulang ke rumah masing-masing. Yang pulang ke sini. Maju ke sini. Ini di depan alun-alun Pak Amprokan. Ya, ramai. Kalau tadi saya ke arah sebelah timur, sekarang kita ke arah sebelah barat ya. Tapi ini kan nggak ada sunset, jadi nggak ada sinar di sebelah barat, jadi nggak silau. Barat ini pantainya ada di sebelah kiri saya. Ramai. Tuh di sini sudah ini apa namanya? Lampu-lampunya sudah dinyalakan.
banyak sekali kendaraan tadi ya. Ini yang kanan ini kayaknya mau pada pulang tuh, banyak mobil-mobil, banyak minibus. Sebentar lagi kita di depan sampai di bundaran Cikembulan, atau ini Cikembulan pas tuh di depan bundaran sebelah kirinya Cikembulan pas. Kalau lurus ini ke Pantai Batu Hiu ya, tapi saya akan langsung pulang, tuh ramai sekali di sini, jadi belok kanan. Ada jeglukan juga di sini. Sekarang kita akan menuju ke perempatan Cikembulan. Nanti saya mau closing di sana ya. Tinggal beberapa ratus meter lagi kita akan sampai di perempatan Cikembulan. Kita lihat situasi di perempatan Cikembulan, ramai sekali. Tadi juga ramai, sekarang kayaknya tambah ramai. Ramai sekali di sini. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Selamat menunggu berbuka puasa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.